Halo anak-anak, ayo kita menggambar lagi yuk. Kita belajar sekarang menggambar benda-benda langit atau benda-benda yang biasa ada di langit, ya. Jadi alam raya ini langitnya sangat luas. Di sana ada benda-benda yang bisa kita gambar. Misalnya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan, ada planet, dan masih banyak lagi, ya. Tetapi kita akan mengambil sebagian, ya, yang dekat dengan kita. Ya, menggambarnya pelan-pelan nanti, ya. Lalu ini bendanya, jadi kadang-kadang kalau malam hari kita nggak bisa melihat bulan bareng sama matahari, nggak bisa ya. Kalau malam hari kita bisa melihat bintang, bisa melihat bulan ya. Kalau awan bisa kita lihat juga pada siang hari, lalu kita bisa melihat matahari siang hari ya. Lalu kita melihat planet, harus melihatnya ke planetarium gitu ya. Jadi sekarang kita menggambar yang mungkin kadang-kadang kita nyanyikan ya. Ada matahari, bulan, bintang, awan gitu ya. Sudah siap anak-anak alat-alatnya? Ya, siapkan dulu alat-alatnya. Kita menggambar bersama-sama. Oke? Ya. Yuk, Pak Guru juga mau menyiapkan alat-alatnya, oke? Ya, anak-anak siap? Ya, kalau sudah siap, tolong sebelum menggambar, minta tolong papa atau mama menggencet, menekan tombol subscribe supaya nanti kalau ada kegiatan melukis lagi, kalian mudah untuk mengikuti ya. Ya, yuk kita mulai. Sudah siap? Ya, kita mau menggambar yang paling sering kita lihat. Matahari. Ini kita buat yang besar-besar aja anak-anak ya. Kita buat gambar matahari. Bulat nih ya. Akan bulat ya. Oke, matahari. Ya. Gitu ya. Mataharinya segitu. Terus bulan sampingnya. Nah, ini kita buat bulan. Bulan kan ada yang bulan purnama, ada yang bulan sabit ya. Nah, kita buat yang bulan sabit. Ya. Ya, ini bulan sabitnya ini. Nah, menunjukkan kalau malam hari. Jadi ini kita bangun gambar bareng ya. Jadi yang penting kita menggambar bendanya. Eh? Habis bulan kita menggambar apa ya? Bintang. Bintang yang ambil kita bintang yang besar nih. Oh, bintang segi lima ada yang boleh digambar dengan model lain. Ah, yang ini tidak runcing juga nggak apa-apa, boleh ya. Nah, menggambar bintang ya. Kayak gitu. Nah, oke. Ini bintang. Bintang kejora yang paling dekat dengan kita ya. Nah, dah. Betulin dulu yang bagus. Habis dari bintang, kita membuat awan. Yuk, awan yang kita lihat pada siang hari ini ya. Awan. Nah, malam pun kadang-kadang kita bisa melihat awan ya. Di siang aja yang kita lihat. Awannya kita ambil satu aja yang gede. Ya. Nah. Ini awannya nih. Masih satu lagi apa ya? Tadi papa bilang planet. Planet bisa dilihat kalau kita pergi ke planetarium.
ya di Cikini sana ya, itu planet banyak. Kita ambil satu aja ya, planet yang ada cincinnya, planet Jupiter. Kita buatnya lingkaran dulu sebagian gini ya, lingkaran dulu setengah. Nah, ini dibuat kayak gini, lingkarannya setengah. Nah, kayak gini ya. Terus ini kita potong nih, ini akan ada cincinnya nih, nanti potong kayak gitu ya. Nah, tuh ini terusin kayak gini. Nah, ini cincinnya nih. Nah, terus cincinnya melingkar. Kayak gini ya, padahal planetnya kan bulat ya. Nah, ini cincinnya kayak gini nih. Ini enggak bagus nih. Ya. Kita rapikan dulu deh ya, bilang rapi, yang rapi betul ya. Ini yang sebagian. Nah, terus yang terusnya ini bulatnya di sini nih. Nah. Oke ya. Misalkan bulatnya coba kita perbaiki dulu yuk, yang bagus-bagus yuk. Ini yang masih belum bagus di rapiin dulu nih. Nah, kayak gitu ya, yang tadi agak susah ini. Nah, ini dirapikan dulu kayak gini supaya bagus ya. Nah, ini. Oke. Ya. Sudah. Sekarang kita mulai. Ini aja udah 5 nih ya. Ini mataharinya boleh dikasih sinar kayak gini ya, enggak apa-apa. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi ini matahari, bulan, bintang, awan, planet. Mungkin kalau mau dibuat bintangnya banyak juga enggak apa-apa ya. Tapi paling tidak satu-satu sudah ada. Kita mulai dengan mewarnai yang matahari dulu. Mataharinya oranye, boleh. Oranye. Nah, kita warnai ini. Bersihin dulu ya biar enggak kotor ya. Ini oranye. Nah, ini mataharinya oranye. Kuning tua ya, nggak apa-apa nih, oranye ya. Oke, nah ini mataharinya oranye ya. Mau dibuat gradasi-gradasi kalau bisa, oke boleh. Jadi yang pinggirnya oranye tua, lalu di tengahnya oranye muda, atau dibalik ya, boleh. Nih, mataharinya sudah jadi warnanya oranye. Terus bintang, bintang buatnya warna apa bintangnya? Kuning. Bintang karena maksudnya bintangnya tinggi sekali ya. Atau bulan dulu deh, bulan kuning ya. Bulannya kuning, ya kuning emas. Kan suka ada tuh laksana perahu emas gitu ya. Nah, ini bulan yang disebut bulan sabit ya. Nah, kayak gitu. Terus sekarang bintangnya tadi oranye yang muda nih. Oke, nih. Ya. Ini oranye muda. Oke. Ratakan yang rapi. Anak-anak, lu menggambarnya yang besar aja ya, karena kita menggambar bentuk bendanya ya. Jadi yang bagus, yang gede aja ya membuatnya, kayak bapak ini, jadi hampir penuh. Kalau besar mewarnainya mudah ya. Nah, ini oke. Ya, kira-kira awannya apa? Awannya boleh putih, agak ke biru-biruan ya. Nah, ini diwarnai putih nih, ini putih nih. Tapi jangan didiamkan aja ya, harus diwarnai dengan warna putih ya. Nah, kayak gitu. Atau mungkin dengan warna abu-abu. Boleh nih, warna abu-abu ya, biar agak beda nih ya. Nah, putih atau abu-abu boleh. Abu-abu yang muda. Nah, kalau mau dibikin awannya gradasi, bisa juga ya. Yang di bawah abu-abu tua, yang di atas abu-abu muda. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke. Sekarang
planetnya ini, planet ini, planet Jupiter apa ya, coba tanya ibu guru nanti yang kayak gini warna ini planet apa ya. Nah planetnya mungkin dibuat agak ada gradasinya dikit ya. Nah ini yang sebelah sini warna biru agak ketuaan dikit ya. Nah itu, nah kayak gini ya. Oke. Nah yang sebelah kanan ini pakai biru yang agak muda. Nah nanti kan jadi kelihatan, nah kayak gitu ya. Tuh bagus. Ya ini, tuh kan ini ada kayak gradasi ya. Nah ini planetnya semacam itu. Nah ya, jadi ini birunya agak tua yang di ini. Terus yang untuk cincinnya ini biru aja deh. Nah biru yang paling muda sekali. Ya ini, jadi ini planetnya ya. Planetnya mungkin namanya planet Jupiter kali ya, planet yang atau planet Saturnus atau Pluto atau Uranus gitu ya. Nah ini planetnya semacam itu anak-anak ya. Jadi yang agak tebal sebelah kiri ini untuk membuat nih gradasinya ya. Nah yang awan juga bisa dibuat begitu anak-anak. Jadi yang di bawah agak tebel gitu ya, agak tua. Nah, kalau sudah jadi semacam ini, langitnya boleh kamu warnai bebas, pilih apa. Mau warna hijau, oke. Okay. Mau warnai biru, oke. Okay. Mau diwarnai apa ya, kuning, boleh, pink juga boleh. Itu hanya dasarnya, ya, karena ini benda langit yang kita gambar. Nah, langitnya itu tidak mesti kalau siang warnanya beda dengan malam kan. Nah, maka ini bebas saja ini mewarnainya ya. Yang penting bendanya kita buat ya. Oke, yuk kita warnai. Misalnya mau warnai biru, boleh kok. Misalnya mau warnai biru, biru yang tua sekali. Kayak gini, biru yang tua sekali kayak gini. Semua ya. Nah, kayak gitu. Biru tua sekali sampai ke sono. Terus dibuat warna biru semua gitu ya. Nah, supaya diwarnai pelan-pelan ya. Kayak gitu. Jadi pakai warna biru. Biru yang ini, kalau mau warna yang hijau atau warna pink juga boleh. Jadi kita hanya mewarnai dasarnya aja ya. Karena tidak mungkin ini bareng-bareng bisa kita lihat ya di langit yang biru ya. Nah, terus ini warnai aja sampai telaten sekali ya. Nah, coba pelan-pelan anak-anak ya. Oke, terus warnai. Nah, kalau nanti warnanya jadi, mungkin seperti ini nih warnanya nih. Nah, buat gede ya. Nah, tinggal membuat yang belum rata diratakan ya, diratain biar bagus warnanya ya. Ini dibuat rata supaya bagus ya. Tadi aku jadi ini putihnya malah nggak benar ya. Ini abu-abu boleh ya, tadi pakai abu-abu, pakai apa warna tua muda boleh ya, ketahuan bagus kan ya. Kalau misalnya mau dikasih kayak gini lagi boleh nih, putih-putih di sini ya. Ini bintang yang jauh sekali, tinggal ini ya kelihatan warna ini atau planet yang jauh nih ya. Nah kayak gitu boleh ya. Boleh juga bentuknya seperti gini juga nggak apa-apa ya. Nah itu hanya untuk tambahan saja. Nah, jadi boleh ditambahi begitu, silahkan ya. Tidak ditambahi juga nggak apa-apa anak-anak ya. Yang penting bendanya, ini matahari, ini bulan, ini bintang, awan, ada planet, ada pelangi, ada meteor, atau bintang jatuh, gitu ya. Jadi banyak sekali benda-benda di angkasa yang kita kadang-kadang bisa melihat, tapi kadang-kadang juga enggak. Oke, ini
Jadi ini gambarnya Nana ya, sudah jadi, tinggal kalian rapikan supaya gambarnya menjadi bagus ya. Oke. Pelan-pelan ya, kalau capek istirahat dulu ya, kalau capek kalian istirahat dulu, jangan dipaksakan ya. Warnanya kalau kalian punya warna yang favorit ya boleh diwarnai beda ya. Oke anak-anak, jadi ini gambarnya. Selamat bekerja, selamat berlatih dengan sukacita ya. Jangan lupa nanti kalau istirahat, kalau apa capek istirahat, jadi jangan memaksakan diri ya, supaya gambarnya menjadi bagus. Oke anak-anak, selamat bekerja sekali lagi. Semangat. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Salam.